Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar topik baru iaitu tajuk wang. Okey, subtopik tambah wang. Okey, yang pertama kita akan cuba menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan dua nilai wang dan hasil tambahnya hingga 10,000. Dan juga yang kedua, kita akan menyelesaikan ayat matematik tambah melibatkan tiga nilai wang dan hasil tambahnya hingga 10,000. Okey, maksudnya kat sini, hari ini kita akan lihat bagaimana nak menambah wang yang melibatkan dua nilai dan tiga nilai wang. Okey? Okey, murid-murid. Sebelum kita mula, kamu boleh buka buku teks jilid 2. Okey, muka surat 2 dan 3. Jadi, mari kita lihat soalan 1A. Kira jumlah harga basikal dan topi keledar. Okey, kalau kamu tengok kat gambar sebelah kanan ni, kita ada basikal dan topi keledar. Okey, boleh tak kamu bagi tahu cikgu berapakah harga bagi basikal ini? Okey, kita ada duit 100 sebanyak 3 keping. Jadi, RM300. Kemudian kita ada 1 keping duit RM50, 1 keping duit RM10 dan 1 keping RM1. Jadi RM50, RM60, RM1. Jadi RM361. Okey, untuk harga basikal. Bagi topi keledar, kita ada sekeping RM100, sekeping RM20 dan sekeping RM5. Jadi harga bagi topi keledar adalah RM125. Okey. Kata kunci bagi soalan ini adalah jumlah. Bila kamu jumpa perkataan jumlah, maksudnya kita kena tambahkan harga basikal dan harga topi keledar. Jadi sebelum tu, mari kita tukarkan ayat bahasa Melayu ini kepada ayat matematik menjadi seperti ini. Okey, RM361 tambah RM125 bersamaan dengan berapa? Untuk selesaikan ayat matematik ni, kita perlu selesaikan menggunakan bentuk lazim. Jadi, kita tulis bentuk lazim bagi RM361 tambah dengan RM125 seperti ini. Okey. Sekarang mari kita mulakan dengan rumah nilai tempat ringgit ni, rumah ringgit. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 3 tambah 1, 4. Okey. Perhatiannya murid-murid, dekat sini bila tajuk wang kamu wajib tulis unit iaitu ringgit Malaysia, RM. Okey, pada ketiga-tiga ni. Pada ketiga-tiga nombor ni kamu wajib untuk tulis unit. Okey, jadi jawapan kita jumlah harga basikal dan topi keledar ialah RM486. Okey, senang kan soalan 1A? Okey, sekarang kita lihat soalan 1B. Berapakah jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu? Okey, kali ini dia ada tambah satu lagi barang iaitu jersey. Okey, jersey. Okey, baju jersey kan? So, berapakah harga bagi baju jersey ini? Mari kita bilang bersama-sama. Okey, kita ada RM50, kita ada RM20, kita ada RM5. Lepas tu kita ada duit RM1 sebanyak 4 keping. 1, 2, 3, 4. Okey, RM5 dengan RM4 jadi RM9. Okey, 50 campur 20 jadi RM79. Okey, ini adalah harga bagi baju jersey. Okey, daripada ayat matematik ni, daripada ayat bahasa Melayu ni, mari kita tulis ayat matematik dia seperti ini. Okey, RM361 tambah RM125 tambah RM79. Okey, untuk soalan ni, untuk 1B ni, mari kita lihat cara pertama. Okey, cara pertama, kamu kena tambah dua kali. Maksudnya, kamu kena tambah dua nombor yang pertama ni dahulu. Okey, seperti ini. Jadi, kamu tambahkan dua nombor ni. Kita dah buat pada soalan 1A tadi, jadi kita dapat 486. Tapi, ini bukan jawapan akhir. Okey. Kamu kena salin semula 486 ni dekat atas. Kemudian kita nak tambahkan dengan nombor ni, RM79. Baju jersey tadi. Okey?
So, kamu tambahkan 6 tambah 9 dapat 15. 1 tulis atas, 5 tulis kat bawah. Okey, yang ni nak tambah dengan mudah, kamu cari kamu tambahkan 1 dengan 7 dulu supaya dia jadi 8. Okey, 1 dengan 7 jadi 8. 8 campur 8, 16. Okey, 1 letak atas, 6 letak bawah. 1 tambah 4, 5. Okey, unit jangan lupa untuk tulis. Okey, bila kita dah tambah ni, kita dapat jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu ialah RM565. Okey, cikgu ulang. Untuk cara pertama, kita perlu tambah 2 kali. Okey, kita perlu tambah 2 kali. Kamu tambahkan yang pertama ni, dapat jawapan, kamu tambah pula dengan nombor yang satu lagi. Okey, sekarang mari kita lihat cara kedua. Untuk soalan yang sama, masih lagi kat soalan yang sama, 1B, cikgu tunjukkan cara kedua. Okey, cara kedua adalah kamu tambah ketiga-tiga nombor ini dalam satu bentuk lazim sahaja. Okey, contoh. Okey, tulis RM361, tulis RM125 dan tulis RM79. Ha, nampak tak? Kita tambah ketiga-tiga nombor. Okey, kita ada nombor 1, 5 dan 9. Jadi untuk memudahkan kamu menambah, kamu cari pasangan 10. Okey, kalau kat sini ada satu pasangan 10. 1 dan 9 dia jadi 10. 10 tambah 5, 15. 1 letak atas 10 ni, 5 letak dekat bawah. Okey, yang ni pula ada 4 digit. Macam mana nak bagi mudah? Okey, kamu tambah dulu 1 dengan 6. Kenapa? 1 tambah 6 dia jadi 7. Lepas tu kamu boleh tambah dengan nombor yang sama. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 2, 16. Okey, 1 letak atas, 6 letak bawah. Itu cikgu ajar kamu teknik. Cikgu ulang balik. Okey, 1 tambah 6, 7. Okey, kita cari nombor yang boleh jadi 7. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 7 kan senang, 14. 14 tambah 2, 16. Okey, macam ni pun sama. Kita boleh tambah dua nombor sama. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3 dapat 5. Okey, jangan lupa tulis RM. Jadi, jumlah harga ketiga-tiga barang ini RM565. Okey, boleh ya untuk tajuk tambah ni. Tambah bagi tiga nombor. Okey, tambah bagi tiga nombor ni kamu boleh buat dua cara. Okey, tambah bagi tiga nombor ni boleh buat dua cara. Cara yang pertama tadi, tambah satu persatu. Ataupun cara kedua, tambah ketiga-tiga sekaligus dalam satu bentuk lazim. Okey, mari kita lihat soalan kedua. Okey, masih lagi menambah tiga nombor, tiga nilai wang. Okey, tiga nombor. Cuma kali ni ada sen. Nampak tak? Soalan sebelum tadi tak ada titik perpuluhan dan nombor selepasnya kan? Okey, ini sebenarnya menunjukkan sen. RM2,073.05 tambah RM948.60 tambah RM1,329.75. Okey, ingat tak tadi kalau ada tiga nombor, ada dua cara. Cara satu dan cara dua. Okey, mari cikgu tunjuk cara satu dulu. Cara pertama. Cara pertama, kita tambah dua nombor yang pertama ni terlebih dahulu. Okey, kita buat satu-satu. Okey, yang ni tambah dengan nombor yang ini. 5 tambah sifar dapat 5. Sifar tambah 6, 6. Titik perpuluhan salin sahaja. 3 tambah 8, 11. 1 letak atas, 1 letak bawah. Okey, yang ni 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. 1 atas, 2 bawah. Okey, 1 tambah 9, 10. Okey, kosong ni tak payah kira lah. 1 tambah 9, 10. 1 atas, 1 sifar di bawah. 1 tambah 2, 3. Jadi RM kita tulis. Okey, kalau kita gunakan kaedah ini, okey, hati-hati, ini bukan jawapan akhir. Okey, kita masih ada
satu nombor lagi yang perlu ditambah. Jadi nombor ni kamu bawa naik ke atas, salin semula. Lepas tu tambahkan dengan nombor ni. RM1,329.75. 5 tambah 5, 10. 1 atas, sifar bawah. Okey, yang ni 1 tambah 6, 7. 7 tambah 7, 14. 1 atas, 4 bawah. Titik perpuluhan, kamu salin. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 1, 11. Okey. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5. Sifar tambah 3, 3. 3 tambah 1, 4. Okey, unit RM. Okey, jadi jawapan akhir kita RM4,351.40. Okey, ingat ini cara pertama. Sekarang kita akan lihat cara kedua. Okey, masih lagi soalan yang sama, soalan kedua, cuma cara kedua. Cara kedua kita tambahkan ketiga-tiga nilai wang ini dalam satu bentuk lazim yang sama. Okey, ha, seperti ini. Okey, jadi kita tambahkan 5 dengan 5, 10. Okey. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 7, 14. Titik perpuluhan salin. Okey, untuk yang ni ada 4 digit. 1, 3, 8, 9. Okey, macam mana nak tambah dengan lebih mudah? Okey, 1 tambah 9 dulu dia akan jadi 10. 10 tambah 8, 18. Jadi kamu hanya perlu tahu 18 tambah 3 bersamaan dengan 21. Okey, 2 ke atas, 1 dekat bawah. Okey, kali ini kita ada 2, 7, 4, 2. Macam mana kita nak tambah dengan mudah? Kita tambah nombor sama. 2 dan 2 jadi 4. Lepas tu 4 campur 4 jadi 8. 8 campur 7 jadi 15. Okey. Sekarang 1 tambah 9, 10. 10 tambah 3, 13. Okey, sekarang 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Okey, jangan lupa untuk tulis RM dekat setiap nilai wang ni. Jadi, jawapan akhir kita RM4,351.40. Boleh ya, murid-murid? Kalau boleh, kita nak sambung dengan soalan seterusnya. Okey, soalan ketiga. RM3,895.36 tambah RM678 tambah RM5,402.15. Okey, soalan ni nampak macam sama sahaja dengan soalan kedua. Ada tiga nilai wang, cuma dia ada berbeza sikit. Di mana nombor yang di tengah-tengah ni, kalau kamu perasan, tiada titik perpuluhan. Okey, maksudnya tiada sen. Okey, kalau contoh yang ni ada 36 sen, kalau nombor ni ada 15 sen. Yang ni tiada titik perpuluhan, maksudnya tiada sen. Macam mana kita nak tambah nanti? Okey, kita cikgu akan tunjuk sekejap lagi. Okey, untuk soalan ketiga ni, cikgu terus tunjukkan dengan kaedah kedua. Okey, sebab cara kedua ni dia lebih cepat. Okey, kamu hanya perlu tambah sekali sahaja. Tapi cuma kena berhati-hatilah bila menambah tu. Okey, kita tulis dalam bentuk lazim dia dahulu. Okey, untuk nombor yang pertama. Untuk nombor yang kedua. Okey, kalau kamu perasan, untuk nombor kedua, okey, sebabkan dia tak ada titik, jadi kita kena tambahkan titik untuk dia. Dan selepas tu kita letak sifar-sifar. Bermaksud untuk nilai wang ni, dia tiada nilai sen. Okey, sebab tu kita letak sifar-sifar. Dan tambah satu lagi nombor yang ketiga. Okey, barulah kita boleh mulakan operasi tambah. 6 tambah 5, 11. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Titik kamu salin. 5, 8, 2. Macam mana nak tambah bagi senang? Kita tambah yang akan hasilkan 10, iaitu 8 dengan 2 dulu. 8 campur 2, 10. 10 tambah 5, 15. Okey? Sekarang macam mana nak tambahkan
Ya, 1 dan 9 dulu tambah sebab dia akan jadi 10. 10 tambah 7, 17. Okey, cuba kamu teka dalam 4-4 digit ni nak tambah yang mana dulu supaya mudah. Pandai, nampak tak kita ada 6, kita ada 4 kalau tambahkan jadi 10. Jadi 10 tambah 8, 18. 18 tambah 1, dia akan jadi 19. Okey, yang ni kita tambah je macam biasa. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Okey, unit, jangan ingat, jangan lupa untuk tulis. Jadi, untuk soalan ketiga ni, jawapan akhir ialah RM9,975.51. Ingat murid-murid, untuk soalan ketiga ni bezanya dia cuma tak ada titik perpuluhan, tiada sin. Bila tiada sin, kamu perlu tambah sin untuk dia sifar-sifar. Tambah titik perpuluhan, sifar-sifar. Okey, untuk soalan keempat, kita dah masuk bahagian anu. Okey, nombor yang tidak diketahui. Okey, nampak tak petak kosong ni nombor yang tidak diketahui. Okey, jadi bagaimana untuk selesaikannya? Okey, jom kita akan belajar sekarang. Kita ada 3,480 tambah berapa? Sama dengan 7,500. Okey, mungkin kamu rasa susah. Kamu tak tahu nak tambah ke, nak tolak ke, nak buat operasi apa ke. Okey, cikgu akan bantu kamu bagi nampak. Okey, dengan menggunakan digit depan ni, 3 dan 7. Okey, cikgu ambil digit 3, digit 7. Okey, cikgu buat kat sebelah ni. Ha, bentuk yang sama. 3 tambah berapa sama dengan 7. Kalau nombor kecil, otomatik kamu akan tahu jawapan dalam kotak ni adalah 4. Betul? Sebabnya nombor ni nombor kecil je. Senang. Boleh congak. 3 tambah 4, 7. Tetapi macam mana sebenarnya nak dapatkan 4 ni dengan menggunakan hanya nombor ini dan nombor ni? Okey, apakah operasi yang perlu kita buat supaya dapat 4? Okey, kalau kamu tengok kat bawah ni, ya, untuk dapat 4 tu kamu kena sebenarnya 7 tolak 3, iaitu jumlah tolak dengan nombor yang di depan ni. Barulah kamu dapat 4. Jadi kembali kepada soalan kita yang sebenar, untuk dapat anu yang berada di tengah-tengah, anu bagi tambah wang yang berada di tengah-tengah, kamu perlu ambil jumlah tolak dengan nombor yang di depan ni. Okey, selesaikan dalam bentuk lazim. Seperti ini. Okey, kita tolak ya. Bukan kita tambah tapi kita tolak berdasarkan contoh yang cikgu dah terangkan sebentar tadi. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 8, tak boleh. Bila tak boleh, perlu pinjam dari sebelah. Pinjam 1, tinggal 4. Yang kamu pinjam tu masukkan ke sebelahnya. Jadi 10. Sekarang barulah boleh kamu tolak. 10 tolak 8, 2. 4 tolak 4, sifar. 7 tolak 3, 4. Okey, unit wajib ditulis. Jadi anu bagi tajuk bagi soalan ini ialah RM4,020. Okey, soalan kelima. Bagaimana pula kalau anu itu berada di hadapan sekali? Bagaimana kalau dia berada di hadapan sekali? Okey. Berapakah tambah RM5,067.80 bersamaan RM9,000? Okey. Cikgu ambil. Okey, sebelum tu, cikgu ambil nombor yang di depan ni. Okey, untuk membantu kita mencongak. Okey, kita guna bentuk yang sama. Berapa tambah 5 sama dengan 9. Disebabkan nombor kecil, mestilah kita tahu nombor di depan ni ialah 4. 4 tambah 5, 9. Tetapi, apakah operasi yang berlaku sebenarnya? Bagaimana kamu boleh dapat 4 ni sebenarnya? Ya, untuk dapatkan 4, kita perlu 9 tolak 5. Okey, jumlah 9 tolak nombor yang di tengah ni. Okey, dapatlah 4. Sama juga kalau kita berbalik kepada soalan sebenar. Untuk cari anu yang di tengah yang di depan sekali. Okey, jumlah perlu tolak nombor yang di tengah. Okey,
Okey, sebelum tu, kalau kamu perasan, untuk nombor ni ada 80 sen, tapi untuk nombor ni tiada sen. Bila tiada sen, kamu perlu tambah, okey, titik, sifar, sifar. Okey, bagi nak sama. Okey, bagi supaya dia sama. Okay, jangan ubah 9,000 ni. Jangan kamu letak titik di sini. Atau titik di sini. Atau titik di sini. Tidak. Titiknya di hujung. Tambah baru titik. Dan tambah nombor di selepasnya. Bermaksud sifar. Tiada sin. Okey, sifar sin. Sifar tak nak sifar? Sifar. Sifar tak nak 8? Tak boleh. Bila tak boleh, kita perlu pinjam dari sebelah. Tapi sini pun sifar, tak boleh nak pinjam. Kita pergi sebelah pun sama, tak boleh sebab sifar. Kita pinjam dari sebelah juga tak boleh sebab sifar. Maka kita terpaksa pinjam dari 9, pinjam 1, tinggal 8. Satu yang kita pinjam tu kamu jangan hantar ke sini. Jangan lompat ke sini. Okey, kamu hantar ke sebelah dia sahaja. Okey, yang sini dia jadi 10. So, kita tengok semula. Sifar tolak 8 masih tak boleh. Boleh tak nak pinjam dari sifar ni? Masih belum, betul? Boleh tak nak pinjam dari sifar ni? Masih belum, boleh? Boleh tak nak pinjam dari 10? Boleh. Pinjam 1 dari 10, tinggal 9. 1 yang kamu pinjam tu masukkan ke sebelah. Okay, kita cuba tengok. Boleh tak kita tolakkan sifar dengan 8? Masih belum, betul? Tak cukup, kan? Jadi kita pinjam dari sebelah, boleh tak nak pinjam dari kosong? Tak boleh lagi. Jadi kita pinjam lagi dari sebelah, boleh tak? Boleh. Pinjam 1 dari 10, dia jadi 9. Yang kita pinjam tu, kita masukkan ke sebelah. Okey, kita try, boleh dah tolak? Oh, belum boleh lagi. Sifar tolak 8 masih belum boleh. Jadi kita pinjam dari sebelah, boleh tak? Sekarang dah boleh pinjam dari sebelah. Pinjam 1 dari 10, tinggal 9. Okey, jadi masuk 1. Bila masuk 1, sekarang nilai dia dah jadi 10. So, 10 tolak 8 boleh dapat 2. Jadi, titik perpuluhan kamu salin. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 6, 3. 9 tolak sifar, 9. 8 tolak 5, 3. Okey, RM kamu tulis. Jadi, anu yang berada di hadapan ini ialah RM3,932.20. Baiklah murid-murid, itu sahaja video cikgu hari ini. Cikgu akan tinggalkan kamu dengan kerja rumah, okay? Kamu kena buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 77 dan 78. Bila kamu dah siap, kamu boleh hantar ke WhatsApp personal cikgu, okay? Baik murid-murid, terima kasih kerana menonton video cikgu hari ini. Kalau kamu rasa video cikgu ini sangat bermanfaat buat kamu, jadi tolonglah cikgu untuk subscribe YouTube channel cikgu ini, like, share ataupun komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.